Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Fahmi Aziz TV. Video kali ini saya coba mereview alat listrik yaitu counter timer. Ini produk dari Autonix ya. Ini modelnya FX4S1P. Kita coba langsung buka ada apa aja di dalamnya. Ya, di dalamnya terdapat buku petunjuk. Ini ada buku petunjuknya atau instruction manual. Ya, bisa dibuka dan dibaca-baca dulu sebelum pemasangan ya, guys. Ini buku petunjuknya. Silahkan bisa dibaca dulu sebelum melakukan pemasangan timer ini. Dan yang kedua tentunya timer itu sendiri ya guys ya. Nih, saya perlihatkan ini counter timer Autonix dengan tipe FX4S1P ya. Coba saya coba jelaskan dulu nih, saya buka dulu tutupnya. Nah, di sini terdapat beberapa tombol ini untuk pengaturan berapa lama timer ini kita gunakan, itu waktunya ya tentunya. Dan yang di atas itu display waktu, dan ini reset ya, ini trim time, potensio time. Oke, ini kita lihat perjelas. Dan di sini ini untuk setting ya. Di sini ada switch case, saya coba buka dulu nih. Di sini ada switch untuk pengaturan. Kita coba samain saja. Kalau kita mau men-setting silahkan, terserah kita mau gimana. Itu ada petunjuknya ya. Oke guys, untuk yang belum subscribe silahkan klik subscribe. Jangan lupa untuk loncengnya juga supaya dapat notifikasi dari upload video terbaru dari saya ya. Dan yang ini diagramnya, diagram counternya. Untuk diagram counter itu 5 dan 6 itu merupakan AC, input and power AC ya. Itu kita bisa langsung AC 220. Ini nomor 5 dan 6. Ya ini saya lihat ya. Ya. Oke guys, kiranya cukup sekian saja penjelasan singkat mengenai counter timer FX4S1P produk dari Autonix. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.